DPW PKS Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta Bandung poe Salasa sore. Eta anu arujuk rasa ngadongsok PKS minta hampura tur mecat eta kader. Reana kekecapan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS anu sumebar di media sosial anu ngebrehkeun lampah terorisme di Surabaya mangrupa rekayasa pamarentah dipicangcam ku mangpirang pihak. Di Kota Bandung 200 urang anu kabeungkeut dina forum Pasundan bergerak atau aktivis lintas kampus ngajorag kantor DPW PKS Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung keur ngebrehkeun orasina. Minangka wangun kakuciwa ka pihak Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, etanu arunjuk rasa ngadurukban, sarta kungsi ngablokir jalan anu ngabalukarkan macet di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Masa ngadongsok PKS menta hampura tur taeta kader PKS anu nyin kekecapan kontroversi dipecati na jenglengan partai, dumeh bakal muncul mungkin ricuan di papada masyarakat. Terkait aksi kita hari ini, kita dari Forum Pasundan Bergerak itu, jadi menyikapi terkait mengenai aksi-aksi terorisme ataupun penyerangan di Makobrimob beberapa hari kebelakang gitu. Sebagai bentuk kepedulian kami, yang pertama adalah kami sangat mendukung peran dari pemerintah yang hari ini cepat tanggap gitu. Hanya saja dibalik itu semua dicoreng oleh pernyataan ataupun statement dari salah satu tokoh publik ataupun beberapa kader dari salah satu partai, tepatnya partai. Minangka tareka pikejing larhal anu henteu dipikahayang, aparat kepolisian bakal dikeprikeun keur ngaping eta unjuk rasa. Ngan hadena eta unjuk rasa dipaju kalawan tartib tur tahan teu mucunghukeun lampah anarkisme. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.